Hello dan selamat kembali bersama saya Safwan, dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Experiment Grocery. So kita akan pergi supermarket ni and then kita akan tengok apa sebenarnya yang berlaku kat sini kan. Jom, tak apa buang masa. Okay. So kita naik kereta, kita ni pekerja ke ataupun kita ni orang datang nak beli barang. Oh, si ada kat sini naik kereta lagi kan. Kenapalah kau pergi tengah-tengah malam? Orang semua dah tak pergi supermarket, dah tutup dah pun. Wih. Si ada kat sini tu pergi pusing-pusing supermarket. Ini nak pergi supermarket ke nak jalan-jalan? Alright, dah masuk tempat parking aku rasa. Shopping list. So kita kena beli cola, pizza, taco. Okay, interesting. So takkanlah masuk ikut belakang pula, masuk ke pintu depan lah kan. Taco, pizza, cola. Cola, pizza, taco. Hai kak. Oh, dia seorang je kerja eh. Taco, pizza. Pizza mesti kat sini kan. Okay, pizza. Alright. Cola. Cola ke ni? Ni canned food. Cola. Oh, cola. Coca-Cola. Alright, kita shopping yang sepiran je. And then taco. Ni apa? Ni canned food. Oh, ada kamera lah siap. Aku baru pasal. Ada kamera. Nampak tu ada kamera. Eh, of course ada kamera betul lah. Benda aku ni. Okay, siap dah. Aku teringin nak pergi tandas dia. Jom kita tengok tandas dia ada apa. Eh, takkanlah dalam tandas pun ada kamera. Ya, tak apa-apa. Tandas sebelah ada kamera tak? Okay, tandas sebelah tak ada. Oh, ada. Kenapa dalam tandas ada kamera juga? Oh, ini pelik. So, kak, apa-apa semuanya? Kasih. Akak je senyap ya. Okay, kita dah habis shopping. So game ni dia macam experience lah. Macam pengalaman. Tapi kita tak tahu pengalaman apa. So kita boleh balik lah kot. Dah shopping kan. Eh. Oh. Lah, kena shopping lagi. Ni orang macam mana lah jenis shopping 2-3 kali ni. So kali ni apa pula? Beer, donut, pizza. So kita tahu pizza kat mana. Beer rasanya dekat cola tadi ada kot. Eh, apa sebab? Eh, what? Kak, asal tiba-tiba bersepah ni? Oh, tu donut. Donut kat atas ni. Jangan ambil donut atas lantai. Apa tadi? Beer, pizza. Beer, ni beer. Okay. Hey, buat apa minum beer ni? Haram. And then pizza. Here we go. Mudah je shopping dengan pantas. Nah, alamak. Alamak, kotor dah pizza ni. Separuh harga ni kak. Kotor dah pizza. Makan pizza nak ke guys? Nak makan pizza? Buat kali yang ketiganya. Aku ulang balik, ulang masuk. Ulang balik, ulang masuk, ulang masuk. Kenapa? Beli shopping terus je lah semua. Tak pernah seumur hidup aku shopping sampai 3-4 kali masuk. Okay, habis dah. Belum lagi. Beer, pizza, donut. Hai. Ini macam ulang yang shopping yang kedua tadi tu. Beer, donut, pizza. Wait, what? Wait, what? Wait, what? Wait, what? Wih, putih siap mata kakak tu. Kak, kenapa muka macam tu? Uish, tak boleh keluar. Alamak, tak boleh keluar guys. Kita akan siasatlah aku tempat ni. Wuih, bunyi dia. Oh, bilik ni kita tak masuk tadi. Bilik server. Ush, ada orang mati lah weh. Weh, what? Apa tempat ni? The test subject portfolio. Race human. Safwan? Dia tahu nama aku.
Human unemployed. Dia orang ni alien ke apa? Single. Kenapalah benda tu betul? Driving license kategori B. Bukan. Aku D. Apa tu? Ah! Ada budak kecil. Sekejap. Tempat ni tempat apa ni guys? Sound dia kuat gila. Aku slowkan. Jangan risau. Pekat telinga. Itu kita masuk sini. Wah, kenapa ada alien tergantung? Semua pekerja kat sini semua. Oh, dia macam ada radioaktif ni lah. 23 keep crack. Okay, lantak lah. Cerita apa? Toilet. Ha! Allah, budak tu lagi sekali. Toilet. Kakak masih ada lagi kakak? Ui, kakak tu daripada jauh nampak mata. Risau aku. Risau kadang-kadang. Eh! No! Asal lagu makin rancak ni? Tolak. Wuuuh! Ui, lagu. Gerak lu. Ya, Rana tak ada gangguan. Apa dengan tempat ni? Weh, apa benda supermarket ni? Ini supermarket ke tempat kakak tu lagi? Baik kakak, balik lu. Sound dia yang buat aku risau. Dah, balik. Habis. Kau lagi shopping. Boleh buka torchlight. Lalu saya pun balik ke rumah menaiki kereta. Oh, habislah. Begitulah pengalaman saya bershopping di Aeon. Ha. Misteri betul tempat tu eh. Misteri betul. Sebab berasap. Berasap. Tembus keluar pula. Boleh tembus kepada pasir pula, macam-macam. So game dia okay lah kan. Game indie kan. Sekejap. Misteri dia tak tahulah apa yang jadi kat dalam supermarket tu. Tapi dia anggap kita sebagai test subject. Aku rasa supermarket tu dah dikawal oleh alien. Dah lah dikeluar nama aku pula tu tadi. Meremang sikit lah. Walaupun aku tahulah dia boleh baca aku punya nama PC kan. Tapi tiba-tiba nampak test subject tulis nama Safwan. Cuak sikit. Okay, apa-apa pun, kalau korang enjoy dengan video ni, korang boleh like. Jangan lupa untuk subscribe kalau korang terkejut juga, ataupun korang pekat kat telinga dengan bunyi tadi. Korang boleh like juga. Jangan lupa untuk share. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.